Empat orang remaja ini berhasil ditangkap warga setelah terbukti mencuri sepatu milik warga di Kampung Ilio, Kelurahan Priagi Baru, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Peristiwa bermula dari warga yang curiga dengan tingkah laku empat remaja yang sedang mengamen masuk rumah warga. Pada saat empat remaja melakukan aksi pencurian, warga sontak meneriaki maling. Empat remaja yang sempat kabur dan melarikan diri ke jalan raya berhasil ditangkap warga dan menjadi bulan-bulanan karena warga emosi sering terjadi pencurian di lokasi ini. Ada berapa pengamen itu, Pak? Berapa pelaku pengamen? Empat orang. Melarikan diri ya diudak sampai ke depan jalan raya. Karena warga masih kasihan ya di bawah umur, ya ini lepas sama warga lah. Lalu dia minta maaf ya, cuman dikasih peringatan sama warga sinilah, jangan sekali-kali lagi datang daerah sini, lagi dari mana-mana atau kecuali di sini, bisa bahaya. Kini keempat remaja dibebaskan warga usai meminta maaf kepada korban dan warga sekitar, serta berjanji tak akan mengulangi perbuatannya kembali.